aku Istiar Mumtazah. Aku memiliki seorang sahabat. Ia adalah sahabat terbaikku, dan inilah sahabatku. Kami sering meluangkan waktu bersama, mengobrol sambil bertukar cerita, bercanda dan tertawa bersama. Tak lupa bermain bersama dan jalan-jalan. Namun, tanpa ku sadari, semua itu hampir hilang dariku karena seseorang. Dan seseorang itu adalah dia. Kamu dari mana? Tadi habis main sama teman. Lah temanmu kemana? Tuh main. Oh ya udah. Sebenarnya aku baru mengenalnya waktu itu. Namun entah kenapa rasanya kami begitu akrab. Loh, kenapa? Gak apa-apa. Kesana yuk. Dan semenjak itu, ada beberapa kejadian aneh terjadi padaku. Hati-hatilah, nak. Ada apa? Gak apa-apa. Hingga pada saat itu, sahabatku tahu. Dan akhirnya kami bertengkar. Ayo ikut. Dia siapa? Kamu kenal sama dia? Iya, kenal. Dia tuh bukan orang baik, dia tuh orang jahat, tau enggak? Masa toh? Kalau kamu enggak percaya, kamu pergi sama dia sekarang, aku akan pergi. Dan kemudian cahaya apa ini? Hah? Apa? Aku di mana? Kenapa aku di sini? Jadi? Maaf, tapi aku butuh bantuan. Namun, sahabat sejati tak akan meninggalkan sahabatnya begitu saja. Berhenti! Apa yang akan kamu lakukan pada sahabatku? Aku akan menjadikannya tumbal. Aku tak akan membiarkannya. Meskipun pernah bertengkar, ia tetap menolongku. Waktu itu, ia berusaha menyelamatkanku melawan sosok itu. Sungguh sahabat yang baik. Dan semenjak itu, aku selalu percaya padanya.